Kalau ngambek apa bapak? Kalau saya ngambek, emang saya udah jawab tadi kan? Belum. Kalau lu bini ngambek gimana? Kalau saya bini ngambek, saya cuekin. Gila laki banget di jawabannya. Klip ya? Di klip di tag kan? Dia yang dicuekin maksudnya. Ya maksudnya. Sampai rumah buka pintu, yang power glue. Kamu bilang cuekin ya? Gila, parah gitu. Besok bini kok tangannya gini mulu. Wah, bini kok benar. Dia bawa bini, dia pake, dia pakai sarung tangan plastik mau pasang. Pas datang kantor dia tes. Tes lo kenapa tes? I can't sleep. Saya mau tanya nih, pendapat suami-suami ini kan, pendapat sudah baru married dan sudah lama. Ketika Anda kita kan content creator nih misalkan ya. Kita content creator. Ya kan misalkan kalau kamu kan emang pesawat gitu kan, berdusta udah. Hey, baca dulu. Uang bisa dicari. Tapi bisa, bener sih. Sama, Bro. Jadi ketika terbang, pilot tuh. Kok terbang? Enggak, maju lagi. Ketika kita melihat cewek nih, konten kreator, wah ini kayak true fact nya gue nih ya, berita gue nih, ketemu di Bali, ya kan? Oh, ini yang kasus si Jambak gitu ya, Mas? Ketemu... Cepu, anjing. Yang nah, sebagai suami-suami ini gitu kan. Yang pas kita ke Bali kemarin. Oh, ke Bali. Yang pas honeymoon dia. Gua ikut gua. Honeymoon dia sama Chris. Nih, saya sebagai laki nih ya. Saya kan lihat Chinese Taiwan gitu. Baru ini. Jadi turis. Dari turis. Waktu itu belum COVID. Iya benar. Belum COVID waktu itu. Saya lagi nyobain kamera Antum A7S yang saya berbeli tuh. Ingat enggak? Oh iya. Saya beli lensa Carl Zeiss. Oh iya benar. Bagus tuh. Bagus. Sonar FE 50 ya. Gitu lah. Iya iya. Cekrek, boleh I minta foto gitu kan. Cekrek. Nah, biasa aja gitu. Ini pas pulang Pertanyaannya apa? Kan konten kreator. Pertanyaan kita kan konten kreator. Enggak. Ya kamu emang bisa dus-dus. Bukan konten kreator. Harusnya enggak diprotes. Harusnya kan jangan foto. Nah, harusnya bini bisa ngerti. Bini ini enggak ngerti. Enggak bisa ngerti laki-laki. Emang di bini. Tapi emang harusnya foto cewek tawan bikini juga sih emang. Enggak bikini. Ah, enggak begini. Oh, gitu. Dia enggak pakai baju malah. Hah? Ini emosi kan nih. Ulah. Aspal sama bulu. Ya. Besok jadi chicken masuk kantor. Nah, tapi serius, lo kalau seni, kalau konten kreator, lo harus ngomong dengan jujur ke istri. Iya, benar. Gue udah jujur. Istri gue nih, tiap pagi bikinin gue teh anget. Teh manis anget. Yeah. Gitu kan. Oh, itu emang kerjaan sebagai istri. Benar. Tapi ketika kalau kita ngomongin seni, gua bilang fotografi itu seni. Kayak model yang di Bali waktu itu yang kita foto. Oh iya, yang pernah ya, pakai begini doang. Nah. Gua harus ngomong ke bini gua, "Ini seni. Sayang, ini seni." Nah, dan istri gua apa? Yang begini tuh enggak tahu. Tahu? Bini saya. Gua ribut. Tapi di klip bagus sih. Tapi saya kalau kayak begitu, saya cuma kurang lebih 6 jam selesai. Apanya? Berantemnya. Habis itu tonjok-tonjokan. Habis itu detektif. Habis itu setelah 6 jam, ini turun kamar. Wah, mau minta maaf nih. Mau disemek. Enggak, maksudnya mau tag team. Abang ipar gue datang gitu. Wah, bus. Dia udah hilang harapan hidup nih. Tag team sekeluarga. Dia cerita bobo abang ipar, tapi ketawa ngeri. Takut nonton apa ipar. Orang-orang kalau hujan terus gitu. Kok, sorry kok. Tapi emang gitu. Hanya konten.
Situ aja konten. Iya enggak apa-apa, tes bertotot-totot. Segala gergaji di starter. Itu parah. Kalau gua sih enggak. Dia justru gua kasih ke sini. Nih, kamu lihat sini nih Eros. Kan gitu kan. Oh, aku mau lagi dong, lihat lagi dong ceritanya. Benar. Tapi itu kita enggak top up-nya. Hah? Top up-nya kasih tau lah top up mah gitu. Berapa? Memang banyak. Saya pikir kamu semua akan puasa lebih cepat. Cih, we want the real thing, kamu mau thing. Ele. Bang Jete senyumanan dan ketawa bikin sayang Agus sayangnya gitu kan Agus nanti Agus.